Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube Blind Project, channel YouTube paling blind se-Indonesia Raya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil alias memetik sesuatu dari daun pisang. Di sana ada ini beberapa pisang, pohon pisang maksudnya. Nah, itu di daunnya ada yang menggulung. Apakah yang ada di dalamnya? Yuk, mari kita lihat. Kita ambil saja daun pisangnya, teman-teman, mumpung masih pagi ini. Seger daunnya. Yuk, mari kita ambil pisang daunnya. Daun pisangnya. Sudah terlalu panjang. Kita pakai pisau. Gagal rencananya. Pakai pisau. Kita pakai pisau. Oke, teman-teman, kita pakai pisau. Kita ambil daunnya. Kita lihat apakah isinya. Teman-teman, kita cari tempat yang asik, teman-teman. Apakah ada sesuatu di sini di dalam gulungan ini, teman-teman? Apakah ada ini? Tadi posisinya gulung gini, teman-teman. Oke, kita lihat di dalamnya ada apa. Dedeng. Tidak ada. Ternyata zong. Hey. Mungkin sudah jatuh ini. Kita cari yang lain. Apakah ada yang mana lagi? Ternyata zong, kita ditipu sama kepompong. Ini kecil ini sih. Coba kita lihat sih, ada apa di gulungannya sih. Apakah sudah jadi kupu-kupu sih? Oke sih, ngantuk kamu ya sih. Kita lihat sih. Ya, zong lagi sih. Sudah jadi kupu-kupu sih. Kepompongnya sudah jadi kupu-kupu. Ternyata dua kali zong. Kita cari lagi. Mungkin ada di sebelah sini. Atau di sebelah situ. Waduh, itu ada sih. Tapi kok tinggi sih. Coba kita naik sih. Oh, ternyata yang ini sih. Mudah sekali sih. Mudah sekali ini sih. Apakah ambruk? Apakah zong lagi?
Ya, apakah ini ada? Semoga tidak zonk lagi. Mana tadi gulungannya? Ini. Kita lihat. Ada apa di balik gulungan daun pisang ini? Apakah ada sih? Ya. Zonk lagi sih. Oh, ada. Ini masih berbentuk ulat. Belum jadi kepompong, teman-teman. Jadi biasanya ulat ini bernama apa namanya? Metamorfosis. Jadi ulat, dari ulat lalu jadi kepompong. Setelah itu jadi kupu-kupu. Dan ternyata ini yang masih berbentuk ulat. Belum jadi kepompong ya. Biasanya kalau sudah ini bergulung-gulung gini sudah jadi kepompong. Tapi ternyata ini masih berbentuk ulat, maka kita kembalikan aja nih di sini biar jadi pompong lalu jadi ulat. Wah, kualik. Pompong lalu jadi kupu-kupu. Kita taruh di mana ya? Sini aja, guys. Biarkan dia berevolusi menjadi kepompong lalu jadi kupu-kupu. Apakah ada lagi? Ini kita lihat lagi ini sih. Kak Zi, kameramen kita Kak Zi, Kak Zi, Zi, Zi. Ini ada The Cotorans. Apakah masih berbentuk ulat atau sudah menjadi kepompong? Kita lihat. Ayo, ayo. Jeng 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 jeng. Ah, ternyata masih berbentuk ulat Zi. Ini dia masih belum berevolusi menjadi kepompong, tapi sudah keren bulu-bulunya ya. Keren ya. Hi, geli sih. Geli-geli ah, geli-geli ah. Si, kita kembalikan lagi. Setelah dua kali zonk, ternyata dua kali di daun pisang yang baru ada ulatnya, belum jadi kepompong. Jadi kita taruh sini lagi biar dia berevolusi jadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu yang indah. Ya, jatuh. Taruh sini aja, sama saja. Nah, oke, biarkan dia menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Jadi seperti itu, teman-teman. Biasanya ulat itu akan membuat apa namanya, daun pisang ini menjadi rumahnya sementara untuk berevolusi menjadi kepompong lalu akan berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Seperti itu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikabuk.